Pemirsa, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Bitung periode 2024-2029 resmi dilantik. Salah satunya adalah Devi Barakati dari Partai Perindo yang memperoleh suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung periode 2024-2029 terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik. Dari 30 anggota legislatif yang dilantik, salah satunya adalah kader Partai Perindo, Devi Barakati. Devi berhasil duduk di kursi gedung wakil rakyat Kota Bitung dengan jumlah suara 2010 dari Dapil 2 Girian Madidir. Ya, komitmen saya adalah untuk memperhatikan dunia pendidikan dan lapangan kerja. Karena menurut saya dua hal ini adalah kunci bagaimana kita memperbaiki masa depan. Kami Partai Perindo Sumatera bersyukur karena Partai Perindo untuk di DPD Bitung ini kami bisa pertahankan satu kursi lagi. Dengan sosoknya Pak Devi Barakati ini, kami percaya dan yakin ke depan Pak Devi bisa pertahankan kursi ini. Ketiga puluh anggota DPRD Kota Bitung yang dilantik berasal dari 7 partai politik yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, Partai Perindo, dan PAN. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan.